Selamat datang kembali di channel Bang Tuto. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat video quotes efek split RGB. Hasil akhir videonya seperti ini. Yang belum berlangganan di channel ini atau baru pertama kali menonton video di channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan, silakan klik tombol subscribe dan juga icon loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Aplikasi yang kita gunakan yaitu Pixlr dan Avoplayer, dan juga kalian membutuhkan template, kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi. Langsung masuk ke tutorialnya. Kita buat quotes-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke aplikasi Pixlr. Klik ikon huruf A kapital, klik edit, kita ketik quotes-nya. Terus kita klik selesai, klik OK. Kita ubah fontnya terlebih dahulu, klik font. Saya menggunakan font Oblique Pro, terus kita klik OK. Kita sesuaikan terlebih dahulu quotes-nya, terus kita tambahkan garis tepi, klik seterus, kita enable, kita checklist. Kita perkecil ukuran size-nya, caranya klik size, kita geser ke kiri untuk memperkecil, geser ke kanan, atau klik ikon plus untuk memperbesar. Terus kita checklist, kita tambahkan color pada quotes-nya, klik color. Saya menggunakan warna biru dan putih. Terus kita checklist agar quotes-nya di tengah-tengah, kita klik yang relative position, kita klik yang tengah, keduanya atas dan bawah. Terus kita checklist, kita tambahkan nama IG, caranya klik icon plus blank text, kita klik edit, kita ketik nama IG nya klik selesai, klik OK. Kita ubah fontnya terlebih dahulu, klik font. Saya menggunakan font Blue Brush. Kita klik saja, terus kita klik off. Kita tempatkan di sini. Kita tambahkan garis tepi, garis seteruk, kita enable, kita checklist. Terus kita klik yang relative position. Kita klik yang tengah paling atas, kita checklist. Kita buang atau hapus background-nya, caranya klik icon persegi, pilih transparan. Untuk membuat quotes-nya sudah selesai, kita tinggal simpan ke galeri. Untuk membuat quotes-nya sudah selesai, kita tinggal simpan ke galeri. Klik ke konser yang save to galeri. Terus kita masuk ke aplikasi Avoplayer. Kita masukkan template-nya terlebih dahulu. Caranya klik icon kotak yang banyak, terus kita klik buat from file. Template-nya biasanya tersimpan di penyimpanan internal. Download, nama template-nya yaitu splitrgb.biz. Kita klik saja, nanti akan muncul
Timeline-nya di paling bawah pojok, terus kita klik saja. Kita tambahkan efeknya yaitu speed RGB. Caranya klik icon pensil, terus pilih yang icon plus, kita pilih yang RGB speed alpha, terus kita tambahkan. Terus kita klik general, klik yang scale, terus kita perbesar. Caranya geser ke kanan, ketika sudah pas kita pilih volume, coba kita pilih kembali untuk menghilangkan selamat datang di channel Style.